Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan, Sumatera Utara mendapat kecaman publik setelah terekam video memperlakukan perempuan pengemis secara tidak manusiawi. Kecaman terhadap Satpol PP membanjiri media-media sosial setelah video penganiayaan seorang perempuan pengemis tersebut viral. Akun Instagram @kodil0127 pada Jumat 8 Juli 2022 tampak sekelompok Satpol PP mengadakan razia gepeng atau pengemis di Jalan Brigjen Katamso, Jalan Letjen Suprapto, persisnya di depan gerai ayam cepat saji. Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik tersebut, tampak sejumlah Satpol PP menyeret hingga menggotong seorang perempuan tua. Mereka meminta perempuan tua yang bekerja sebagai pengemis itu ikut dengan mereka. Sejumlah Satpol PP kemudian menarik tangan perempuan tua itu. Saat diseret hendak dimasukkan ke mobil itulah, satu Satpol PP terekam menginjak perut perempuan tua tersebut. Ibu enggak apa-apa lagi kita. Ibu dengar, Ibu apa namanya? Satri. Ini bukan kaget kok. Ibu. 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 Ibu